Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Goton Channel. Lanjut ya. Iya ya. Ini dia suasana Pasar Ikan Hias Purwonegoro di Banjarnegara di hari Minggu ya. Ini minggu pertama di bulan puasa. Kebetulan tadi ketemu kawan dari Tegal, Mas Sipur ya, yang sudah kasih banget bro untuk kulakane. Oke ya, kayak untuk review ataupun jalan-jalan saya kali ini di Pasar Ikan Hias Purwonegoro, tetap ikutin terus bro. Kita langsung menuju ke lokasi. Nah oke bro, ini di pintu pertama bagian timur apa ya? Oke bro, ini kita mampir dulu ke lapaknya Mas Mumu untuk koleksi ikan cupang. Ini di pintu pertama ada halmunan ya. Ya Kang? Ya, jumbo. Halmunan jumbo. Ini buat kamu kan yang nyari cupang ukuran jumbo, ada di lapaknya Mas Mumu. Oke, kita lanjut lagi di bagian bawah. Ada harga ge paketan apa? Paketan ya, Mas. Oke, ini paketan. Oh, elan. Isi 14 bonus 1 130. 130.000 isi 14 bonus 1 jadi 15 ekor ya. 14 ekor ya? Iya. 14 ekor ya. Ini bayar lanjut lagi 130. 130, bro. Ini ukuran jumbo juga. Di bagian luar ya, kita coba masuk ke dalam. Iya. Kita coba review ya. Nggih, matur suwun, Kang. Di sini ada halmunan jenis bukan ya? Super red. Ya, ini ada super red. Halmun koi juga ada. Iya. Nah. Coba lihat, oh pakai flash coba biar nyala. Nah. Ini ada koian ya, Kang? Koian ini ya? Koian ya? Iya, koian. Oke. Kita coba lihat untuk giant multi. Ini untuk beli yang penghobi langsung. Oke, ini buat penghobi langsung nih kata Pak Mumu nih. Jadi kalau udah dimasuk toples ini udah kena cas ini. Udah kena cas ya. Kalau pengen murmer ya pagi. Pagi, oke. Okay. Ya, ini tuh harga murah. Tadi. Pagian bro, kalau sudah masuk ke ini sudah harga kontes kayaknya ya. Oke, kita coba review lagi ki bro untuk ikan cupangnya. Buat kawan-kawan yang penghobi cupang nih, untuk ukuran halmun, ukuran gede-gede banget bro. HM. Ini juga bagus halmunnya. Lumayan nih ki bro. Nah ini juga ada yang bagus ki bro. Halmunnya ini. Hei, masih gelap soalnya. Nah, ini bagian atas ada yang putih ini namanya apa ini bro? Super white apa? Kalau yang putih ini berapa? Platinum ya, oh platinum ini bro. Walaupun itu penggemarnya agak kurang, barangnya susah. Harganya masih lumayan. Masih tinggi ya? Ya, platinumannya. Konsumen aja langsung ini, iya. Pak. Oke. Okay. 30.000 ini bro, ya, platinum ya. M plus ini. Lengkap ya. Untuk Pak Mumun untuk menjelaskan detail dari ikannya ya. Oke. Okay. Ya. Just ini beliau. Ya. Oke, okay, di bagian bawah ini ada serit-serit ya. Buat kawan-kawan yang nyari cupang serit ukuran gede. Di sini ada. Oke. Okay. Ini ada serit halmun ya. Udah silang halmun. Oh, ini udah silangan halmun kata Mas Mumu ini ya. Oke. Lanjut lagi, ini ada di akuarium. Ya, cewek ya, Kang? Ya, cewek. Ada cewek juga, cewek koi. Kalau cewek nyampe berapa ini, Kang? Kalau partai paling 8.000-an. Oh, kalau partai 8.000-an, kalau eceran 10.000. Oke. Ini kalau kawan-kawan nyari cewean nih ada untuk cupangnya. Terus di bagian samping akuarium gede ki bro ada stok Sumatera dan Memphis. Harganya pintenan nih ki? 2.500. Oke, untuk ukuran silet kayak ini ya. Iya, ukurannya lumayan bro. Oke, ini untuk koleksi jong cupangnya Mas Mumu. Coba lagi lihat di bagian sini. Red ada barbin ini ya, red barbin ya? Ukuran besar, seribuan. Oh, seribuan ini bro. Cowok. Ini cowokan. Iya. Yeah. Buat koleksi itu satu. Ini lagi ada seritan ya.
Nah, lanjut sih. Ini bagian strip di sini ya, Bro. Oke. Untuk stok strip di lapaknya Bapak Mumu. Ini beliau kebetulan lagi sibuk melayanin pembeli ya. Oke, Pak. Matur suwun ini ya, Kang. Ya, matur. Kita lanjut lagi, Bro. Oke, Bro, kita lanjut lagi di Kang Koyan. Niki berapaan, Kang? Hah? Pintenan iki? Niki 350-an semua ini, oh, sepalnya. Isi paket. 10 napa, Pak? Ini 14. Oh, 14. Ini yang cuma grade A-nya ini yang B-nya. Cuma kan campur ini AB, yang banyak kan A ini. Oh, 350. Ini 18, 18, 18. Oke. Okay. Ini 14. Ini harga masih nego lah. Harganya dikit aja. Yang penting jangan kurang dari 300. Oh iya, 350-an iki, Bro. Doitsu ya. Iya. Oh, Doitsu. Ini ada grade A dan selebihnya ini ada isi 18-an. Harganya sama, Bro. Ukuran 14-15-an ya, Kang? 15-15. 15-an nih. 15-18. Iya, 15-18. Oke. Di atas 15 up untuk stok koi hari ini, Bro. Oke, kita lanjut lagi nih ya, Bro. Lapaknya Bapak Zainal. Ada koi bagus. Ini platinuman ya. 6,5. Ya. 20. Ke 3000-an. Iya. Kinyung jot 30 ekor. Wah, iyalah. Ya, ya, tinggi bae lah, katon mandan masuk. Yo, gimana nih? Oke, gede bae ya? Ya ora apa-apa lah, gede cilik kok gede bae. Ya. Sampai ke ini kebetulan ada stok bagus untuk ikan. Oh, mulai pas lawe. Nah, lawe tidak sih? Hah? Nah, lawe. Lawe 75 ya? Lawe 75. Iya, kenal lah. Lagi dihitung ya, kita pakai Zainal. Ini untuk suasana minggu ini di pasar sudah ramai ya ini ya, Bro. Untuk pagi ini, ini padahal masih jam 5-an. Kita lanjut lagi ke lapak Mas Zain. Ih, Mas Zain, Mas Adam lah. Kok ini pintan kayak Mas? Oh, kalau mini 12.000 gitu, Bro, untuk hari ini. 12.000 gitu, Bro. Bagus banget ya untuk koinnya. Oke, kita lanjut maning, Bro. Piran ge, Pak? 50, Mas. Bola, 50 itu slayeran ya? Slayer. Apa slayer? Ya, itu gue ketemu barang, oke. Yang mau di situ tak muter di sini, ngomong. Iya, saya bukan tok nih. Yang satu serang bulu sudah. Isi murah kiye, yang sebelah itu kurus 100, iwak 100 bodong kudu. Oh, oh iya. Iya. Oh, lalu urung pak. Malah kecil. Ini ada koi bagus lagi, Bro. Jenilannya pintenan, Kang? 150. 150. Iya. Yeah. Jod pira ya? Jod harga telung bulai pula? Telung bulai pula sih itu pira. Rong atus, iya. Iya pak? Iya, iya. Oke, Bro, kita lanjut maning ini. Ngambil nila merah ya, harga murah. Ngambil 200 ekor, Bro. Kita mampir ke lapaknya Bapak Waluyo. Monggo. Ini stoknya dia kaya banget ya. Pak, ini pintenan pak? 15.000. Oke, ini 15.000. Tapi ya, untuk berkat 14. Kalau di root ini 14. Nah, ini beliau Pak Waluyo. Ngapurane ge Pak tak flash ya. Kilo ya. Komete ana apa? Ada. Tiran. 700-an kayane kok. Oh, sing wis lontrong. Walah gede banget iki, Bro. Indukan ki wis ya. 4.000-an iki, Bro, indukan. Ngore sing cilikan loh. Sing cilikan langka yo. Langka. Iya. Mau bocah cilikan kok. Ya cilikannya kayak iki ge. Mas. Apa sih? Koi. Oh iya, aduh koi jonyo ngurung tayang ngelola kok. Modar bae. Iya cilik iya. Iya. Mau bayar di sit. Larisan pok pak? Alhamdulillah. Udang. Iya. Masih lanjut maning nih, Bro. Tak pakai Mas Koko, sehat Mas? Alhamdulillah. Puasa pok ya pak? Wis sahur? Wis buka cek.
Ini gondoknya lagi nake apa? Esi. Ginjot lah. Gue stok gue bonusan kok waring bocah nanti seneng banget. Ginjot pira ya? 200 kan dari. Iya. Ginjot 200 ya kena. 200 iya. Ya bro, saya mampir ke lapaknya Mas Koko iki ngambil gondok ya. Golden Black dan ini ada sepat juga sepat biru. Lagi akeh. Ki iwak lautan apa bae ki? Budal karo kiper. Oh, ki kiper ya? Kiper iki bro mirip main fish ya. Untuk ikan kiper ini. Oke. Kita lanjut lagi ya, bro. Ini saya ngambil nila konsumsi atau jet konsumsi ya. Ini ada titipan tetangga. Titip nila konsumsi, bro. Lumayan ya untuk 1 kilo ini sih 7 sampai 6 ekor. Ini dia lokasi untuk ya. Nggih, Bu. Ya. Iyalah, manut ah. Dan ini dia lokasi untuk ikan konsumsi ya. Buat kawan-kawan yang nyari ikan konsumsi di Pasar Purwonegoro ini ada di bagian paling timur apa ya? Paling timur gitu. Untuk suasana minggu ini benar-benar ramai ya. Ini di bulan puasa. Walah. Oke, just bro. Mas Airul. Dia pirang, Mas? Itu barang. Itu mungki pada baik. Pada baik. Wala. Apa itu? Ya sih nek IC Kalper. Kalper tuh lagi ya? Iya benar. Kaneko iya. Ini pirang kita Kaneko aja. Ya. Orang 500 iki, Bro. Kalau mau tunggu nih, gawa titik. Oh, kan kilo hanya pintenan, Pak. Singgal 5.000, 5.000. Sing gede 5. Ya sing kira 20. Sing gede-gede 20. Sing kira 5.000 ya. Enggak koyo itu. Ya, Mas. Ini koyo gede banget ya, Bro. Ukuran 30 cm anak ini ya, Pak. 35 nih. Oh iya. Ini paketan ya sana ya, Pak? Ini 55. Ini ya yang gede. 55. Sepira ge? Sepakete? 1.200. Oh, 1.250. 250-an. Ya, untuk oke. Ini gimbrin ya? Oh, udut ding. Oh iya. Ulang niku pinten tak sing menakang. Oh, sini. Nggih. Ada yang gede juga. Ayam belas. Ya. Ukuran gede ya. Dua. Loro ya. Sankean. Ayamnya ya. Bagus ya. Tos kapodo. Jenis kohakuan itu dan sanke tidak pakai apa? 6.5 milin. Serap apa 6.5? Bapak kan datang kan bapak pakai. Ini waktu ngene dadi. Ya. Tawa banget dari wake ya. Kuninge nya. Nya. Loncer. Loncer. Nah. Ada kucuri iki, Bro. Bulan gede banget ya. Lanjut lagi. 16 belas ya, ini benar.
Pinten lagi Pak Mus? Pintenan? 10 ribuan ini bro. Gila pakai Bapak Mus ya. Ini pada bayar apa beda? Oh ada yang 5 ribuan itu. Mampir ke Pak Zainal burung. Oh di ramani ya, tak dalam kisit Pak. Kebinaan Pak Zainal. Ya, harga 10 ribuan kok hakuan ya. Oke, okay, 6 ribuan buat platinum hari ini ya. Oke, 10 ribu. Oke. Oke ya bro, itulah tadi untuk jalan-jalan saya di Pasar Kinias Purwonegoro Banjarnegara. Alhamdulillah selesai juga. Dan sate saya mau pulang bro. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat seluruh kawan-kawan subscriber khususnya yang sudah setia menonton video-video saya. Jangan lupa ya, nantikan video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum.